Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Faizan. Saya dari kelas 4 Zaid. Hari ini saya akan menceritakan tentang arnab dengan buaya. Arnab berada di dalam hutan dan dia bulu dia lembut dan lebat. Giginya rapi dan berseri. Haiwan-haiwan lain pun selalu memuji arnab itu. Lama kelamaannya, arnab itu menjadi sombong. Dan haiwan lain pun tidak mahu mendekati arnab itu. Pada suatu hari itu, arnab berjalan di tepi sungai. Dia ternampak seekor buaya. Dia tak nak mendekati buaya itu dan takut mendekati buaya itu. Dan buaya itu cakap, "Hai anak, kamu bolehkah kamu cantik besar gigi kamu itu? Kalau gigi kau begitu juga, dalam mulutku menjadi raja di laut." Dan anak pun berasa gembira dapat pujian dari buaya itu. Dan buaya itu mengangakan mulutnya. Dan anak, "Bolehkah kamu memeriksa gigi kau?" Arnab pun menjawab, "Boleh." Arnab pun memeriksa gigi buaya itu dan tanpa melengahkan masa, buaya itu pun menutup ia punya mulut dan terus menggigit arnab itu dan terus menelan arnab itu. Tamatlah riwayat arnab dengan arnab yang giginya cantik dan tetapi pendek akalnya. Kawan-kawan, janganlah kita sesekali menerima kata-kata daripada orang asing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.